Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Saat dia melakukan itu, zombie Su Yongqiao mengajukan pertanyaan beberapa kali, dan Long Haoshen menjawabnya satu per satu. Dia baru saja mengetahui bahwa, di saat para senior ini tertidur di sini, mereka masih tahu sedikit tentang hal-hal besar yang telah terjadi dalam 6.000 tahun terakhir di Sengmo Dalu, karena kepala kuil dari kuil kesatria akan datang ke sini sekali dengan lencana Gunung Suci setiap beberapa dekade untuk memberi mereka berita. Bagus, sangat bagus. Persatuan kuil yang bagus, akhirnya berhasil. Sayangnya, kita tidak bisa pergi dari sini dengan mudah, atau aku sudah lama pergi dan membuat masalah untuk anak-anak itu. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka mengabaikan penguatan aliansi. Setidaknya, mereka belum terlambat menyadari hal ini, ucap zombie Su Yongqiao. Su Yongqiao sebenarnya sangat mendukung pendirian lersatuan kuil baru. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia sudah menyebutkan sesuatu yang mirip dengan ini, ketika Yang Haohan berkunjung 30 tahun sebelumnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba di samping Su Yongqiao. Dia bertanya kepada Long Haoshen. Nah, kamu telah mengatakan sebelumnya bahwa, kuil kesatria telah mengumpulkan keenam kesatria ilahi sekarang. Tanya zombie tua. Long Haoshen mengangguk sekarang, benar, kuil kesatria sekarang ini sudah dipenuhi dengan bakat. Kita sudah berada dalam kondisi terkuat kita sekarang. Termasuk aku, enam tahta ilahi semuanya telah memiliki tuannya, jawab Long Haoshen. Sangat bagus, itu luar biasa, ucap zombie tua itu. Zombie tua itu jelas-jelas agak emosional. Di masa lalu, ketika aku memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan umat manusia untuk menciptakan lima tahta ilahi, aku pernah bersumpah, bahwa ketika umat manusia mengendalikan keenam tahta ilahi, dan itu pasti akan terjadi. Dan Juha, itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk melawan iblis. Sepertinya surga tidak meninggalkan kita. Tepat ketika api jiwa kami akan bubar, kamu telah membawakan kami kabar baik ini, dan memungkinkan kami untuk menyaksikan saat terakhir ketika umat manusia melawan iblis. Tidur kita selama 6.000 tahun, penantian kita selama 6.000 tahun di bawah tanah ini, semuanya akan sepadan, hahaha, ucap si zombie tua. Su Yongqiao memperkenalkan orang ini ke Long Haoshen, ini adalah Xiao Huo, sebut saja Pak Tua Xiao. Ketika aliansi pertama kali didirikan, dia adalah kepala kuil pertama dari kuil kesatria. Dia juga yang bertahan dan membujuk semua orang untuk menciptakan lima tahta ilahi. Bisa dibilang dia adalah leluhur sebenarnya dari kuil kesatria kamu. Pak Tua Xiao berpandangan jauh ke depan. Banyak dari keputusannya terbukti benar di kemudian hari, ucap zombie Su Yongqiao. Long Haoshen memberi hormat dengan tergesa-gesa. Salam, leluhur, ucap Long Haoshen. Xiao Huo berkata dengan serius. Nak, aku ingin mendengar sejarah pertumbuhanmu. Di masa lalu, aku secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan aku secara pribadi telah menyaksikan turunnya ke dunia manusia. Aku telah mengatakan di masa lalu, bahwa dengan adanya alat ilahi super ini, itu berarti bahwa surga tidak meninggalkan kita para manusia. Namun, aku tidak pernah mengerti, pusat kekuatan besar seperti apa yang bisa menerima pengakuannya. Aku bahkan percaya bahwa, keberadaannya jauh lebih simbolis dari apapun, aku tidak pernah berpikir bahwa, akhirnya akan ada hari ketika seorang kesatria benar-benar menjadi tuannya, aku sangat ingin tahu tentang sejarah pertumbuhan kamu, dan aku sangat ingin tahu tentang bagaimana tahta ilahi keabadian dan penciptaan bisa menerima kamu sebagai tuannya, tanya zombie Xiao Huo. Bahkan sampai sekarang, Long Haoshen belum menyebutkan soalnya untuk meminta pahlawan abadi ini untuk pergi dan bertarung. Orang-orang ini semuanya adalah pahlawan sejati umat manusia, serta nenek moyang dari enam kuil besar. Sebelum dia datang ke sini, Yang Haohan mengatakan bahwa dia harus mendapatkan pengakuan mereka sebelum menyebutkan permintaan apapun. Mereka sudah tidur di sini selama 6.000 tahun, jadi tidak ada yang tahu bagaimana reaksi mereka jika diminta keluar dari sini. Pada saat yang sama, mereka dapat bereaksi dengan sangat emosional, atau bahkan tidak masuk akal. Long Haoshen tahu dari apa yang dikatakan Yang Haohan kepadanya, bahwa kepala kuil masa lalu dari kuil kesatria pasti telah menderita di bawah pahlawan abadi ini sebelumnya.
Yang Haohan menyebutkan dengan tepat apa yang telah terjadi, tetapi Long Haoshen selalu memperlakukan para senior ini dengan hati-hati. Namun, hingga saat ini pun, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada para pahlawan abadi tersebut. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa sikapnya sangat berperan besar dalam semua itu. Dia berbeda dari kepala kuil sebelumnya yang datang ke sini. Sebagai kesatria ilahi yang memiliki lencana Gunung Suci sebagai kesatria ilahi terhebat di kuil kesatria, kepala kuil ini setidaknya berusia 50-an atau 60-an. Dan saat mereka tumbuh dalam kekuasaannya, otoritas mereka akan tumbuh sesuai dengan itu. Mereka secara alami akan mengembangkan mentalitas dan sikap seseorang yang berkuasa. Setelah datang ke sini, mereka akan merasa jijik ketika pahlawan abadi ini menyebut mereka sebagai seorang anak, dan bahkan kadang-kadang menegur mereka dengan kasar. Tidak peduli seberapa sopannya mereka sebelumnya tidak pernah sesopan Long Haoshen. Long Haoshen berbeda, dia masih muda pada awalnya, dan baru berusia 20-an. Meskipun dia mengendalikan Temple Union, dia tidak memiliki keinginan khusus untuk otoritasnya, dan dia juga tidak aktif untuk memerintah orang-orang. Ditambah dengan kekagumannya dari lubuk hatinya terhadap para pahlawan abadi ini, bisa dikatakan bahwa dia jauh lebih tulus daripada semua kepala kuil yang datang ke sini di masa lalu. Itu sudah jelas, pahlawan abadi akan mendapatkan kesan yang luar biasa darinya. Ya, setelah menjawab dengan sopan, Long Haoshen mulai menceritakan pertumbuhannya. Dia menjelaskan dengan sangat detail, lalu menjelaskan bagaimana ayahnya mengajarinya ketika dia masih muda, dan kemudian bagaimana kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit dan menjadi pemburu iblis, dan kemudian memimpin secercah harapan untuk mengumpulkan pahala. Dia juga merinci tentang bagaimana kekuatannya menembus dalam keadaan kebetulan. Dia bahkan tidak menyembunyikan rahasia menara keabadian. Dia telah menyebutkan semuanya. Ketika dia menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran dan CR telah membawanya ke menara keabadian untuk menghidupkannya kembali, pahlawan abadi yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun ini tidak bisa untuk tidak menjadi tertarik. Terutama ketika mereka mendengar tentang cerita Elux, mereka jauh lebih emosional daripada orang biasa yang menonton film tersebut di dalam persatuan kuil. Lagi pula, zaman ketika mereka masih hidup, itu sangat dekat dengan zaman Elux. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi emosional ketika mendengar proses dan alasan Elux menjadi Slumbering Calamity? Ketika dia menyebutkan proses mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Long Haoshen juga tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan dengan sangat rinci, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana dia mengubah situasi dan mengalahkan malaikat keabadian dalam pertempuran. Keturunan cahaya, Sion of Light yang bagus. Sudah sangat lama sejak kantong tulang ini berolahraga. Anak muda, apakah kamu ingin bertanding denganku? Tanya zombie Xiao Huo. Long Haoshen tidak pernah berpikiran bahwa, setelah menjelaskan sejarahnya sendiri, Xiao Huo benar-benar akan memintanya untuk bertanding. Long Haoshen secara tidak sadar menganggap ini adalah ujian dari para senior, jadi dia jelas-jelas tidak akan menghindarinya. Dia memberi hormat pada Xiao Huo dengan sopan sebelum berkata, "Tolong beri aku petunjuk, senior," ucap Long Haoshen. Pahlawan abadi lainnya perlahan-lahan berpencar di sekitarnya, dan memberi Long Haoshen dan Xiao Huo ruang yang cukup. Pengaturan di dalam gua itu sederhana, tapi cukup besar. Itu setidaknya sepertiga ukuran stadion besar kuil. Tentu saja, ini pasti tidak cukup besar untuk pusat kekuatan besar seperti Long Haoshen dan Xiao Huo untuk melepaskan kekuatan mereka. Tapi karena itu hanya sebuah gunung, mereka jelas-jelas akan menahan kekuatan mereka dan menghindari menghancurkan tempat ini. Long Haoshen tidak menarik pedang keabadian di punggungnya. Sebagai gantinya, dia memisahkan kedua tangannya ke samping, dan kemudian memadatkan pedang emas besar di masing-masing sisinya. Mereka pada dasarnya itu terlihat sama dengan pedang keabadian. Menyaksikan tindakan tulus pemuda itu, para pahlawan abadi yang menonton tidak bisa menahan anggukan. Xiao Huo sangat besar, tapi juga sangat kaku. Ketika dia berdiri di depan Long Haoshen, Long Haoshen merasakan tekanan besar segera membebani hatinya. Apakah ini tekanan dari jiwanya? Pikir Long Haoshen dengan sangat terkejut. Kekuatan mentalnya telah naik ke tingkat yang sangat kuat setelah mendapatkan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan juga ia telah menyatu dengan Ye Xiaolei. Meskipun tidak bisa menyaingi Kaisar Dewa Iblis, dia sudah pasti orang yang terhebat di antara manusia.
Namun, sebelum Xiao Huo memulai, kekuatan mentalnya tidak memberinya keuntungan sama sekali, justru sebaliknya, dia malah ditekan. Namun, Long Hao Shen tetaplah Long Hao Shen. Setelah terkejut sesaat, dia sudah mengerti mengapa ini bisa terjadi. Kekuatan jiwa Xiao Huo belum tentu lebih kuat darinya, tetapi kemurnian api jiwanya itu yang telah membuatnya sedemikian rupa, sehingga jiwanya tidak memiliki kotoran. Dan Soul Force adalah kekuatan inti dari Undead, itulah sebabnya dia kehilangan keunggulan dalam hal mentalnya. Namun, Xiao Huo tidak dapat menyakiti dengan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, mata hampa Xiao Huo tiba-tiba menyala, itu seperti dua bola bunga api yang tiba-tiba muncul. Mereka adalah warna emas yang murni dan cemerlang. Yang mengejutkan Long Hao Shen adalah, kemurnian elemen cahayanya tidak kalah dengan miliknya. Yang lebih mengejutkannya lagi, itu terjadi pada saat selanjutnya. Saat mata Xiao Huo berbinar, sebuah bola cahaya keemasan juga muncul di dadanya. Warna keemasan yang jauh lebih cerah segera muncul, dan setelah itu, cairan keemasan mengalir keluar dari dadanya dan dengan cepat menutupi dirinya sepenuhnya. Ini, pikir Long Hao Shen. Cairan emas itu kental dan berkilauan. Dimanapun cairan itu lewat, semua auranya sebagai undead benar-benar dapat disembunyikan. Aura cahaya yang murni dan kuat meletus dari tubuhnya seperti geyser. Di bawah pengaruh cairan emas ini, tubuh Xiao Huo bersinar dengan kabut keemasan yang samar. Melepaskan energi spiritual cair secara eksternal ya, gumam Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak tahu kultivasi apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal seperti itu, tapi dia tahu kalau dia tidak bisa melakukannya dengan kultivasinya saat ini, yang berada di peringkat kelima dari tingkat ke-9. Dia bisa melepaskan energi spiritual secara eksternal dan membentuknya, lalu memadatkan armor dan pedang kembarnya, tapi dia tidak bisa membuatnya mengalir seperti cairan. Bahkan jika dia menirunya, itu tidak akan terasa nyata. Cairan emas menutupi tubuh Xiao Huo dengan sangat cepat, dan membuatnya berwarna keemasan. Setelah itu, cairan mulai terbentuk. Baju zirah emas sederhana tanpa dekorasi mengelilingi Xiao Huo. Armor dasar emas. Long Hao Shen tiba-tiba teringat ketika dia menemukan baju besi ini sangat familiar. Bukankah baju zirah yang dibuat Xiao Huo dari pelepasan energi spiritual eksternal cairnya ini memiliki banyak kesamaan dengan baju besi fondasi emas? Tanpa diragukan lagi, Golden Foundation Armor mungkin berhubungan langsung dengan pendahulu ini, pikir Long Hao Shen. Cairan mengalir dan dua pedang emas besar juga muncul di tangan Xiao Huo. Dibandingkan dengan pedang Long Hao Shen yang terkondensasi dari energi spiritual, pedangnya berwarna emas gelap dengan aura mereka yang benar-benar tersembunyi. Ketika kedua pedang itu terbentuk, bahkan aura cahayanya telah lenyap sama sekali, seolah-olah itu hanyalah satu set armor logam, dan tidak berhubungan dengan energi spiritual. Namun, tepat ketika aura cahaya menghilang, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bahkan jauh lebih menakutkan. Itu bahkan hampir sama, seperti ketika dia berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan pendahulu ini benar-benar melampaui ke Knight of Judgment of the Dead. Gunakan kekuatan penuhmu, ucap zombie Xiao Huo, suara Xiao Huo terdengar di kepala Long Hao Shen, lalu dia bergerak. Meskipun dia adalah kesatria pendahulu, dia tidak menunjukkan niat untuk bersikap santai. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia menyilangkan pedangnya dan menebaskannya, lesatan bila emas gelap pada dasarnya sudah tiba sebelum Long Hao Shen dengan instan. Long Hao Shen telah sangat berpengalaman dalam pertempuran. Sejak Xiao Huo pindah, dia telah meresponnya. Dia mundur setengah langkah dengan kaki kirinya, dan mengayunkan pedang kanannya pada saat yang bersamaan. Tebasan silang Xiao Huo tiba sebelum dia telah dikirim ke sana, sementara serangannya kebetulan mengenai bagian tengah silang. Cahaya keemasan yang secemerlang matahari segera bersinar dari pedang kanan Long Hao Shen. Shining Solar Strike, teknik kesatria tingkat keempat. Cahaya keemasan menyatu di langit, dan Long Hao Shen tidak mundur. Saat tebasan silang dihancurkan, dia juga menusuk dengan pedang kirinya. Dia menggunakan Demon Weeping Flash yang dia buatnya sendiri. Kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiao Huo seperti kabut emas di bawah ritme khusus, dan tidak ada suara yang menusuk telinga. Setiap serangannya ini seperti seberkas cahaya. Banyak pahlawan abadi yang menonton pertandingan ini, itu mengangguk diam-diam pada diri mereka sendiri. Dari gerakan cairan Long Hao Shen dan teknik buatannya sendiri,
mereka bisa mengatakan bahwa pemuda ini cukup luar biasa, dan prestasinya juga telah didukung oleh kekuatan yang kokoh. Tindakan Xiao Huo sedikit tertunda. Dihadapkan dengan Demon Weeping Flash, dia tidak bisa menghindarinya. Dia menempatkan kedua pedangnya di depannya dalam posisi yang aneh. Segera setelah gerakannya selesai, Demon Weeping Flash telah tiba. Meskipun senjata Long Hao Shen tidak terlalu kuat, Demon Weeping Flash diciptakan melalui kombinasi Lightning Thrust dan Light Repulse buatannya sendiri. Seberapa kuatkah sekarang setelah didukung oleh kultivasi pada tingkat ke-9? Namun, semua cahaya keemasan menghilang secara diam-diam saat jaraknya berada di 30 cm dari Xiao Huo. Bahkan tidak ada riak sedikit pun saat menghilang. Serangan itu tidak berguna. Yang paling mengejutkan Long Hao Shen adalah, bahwa serangannya bahkan tidak menyentuh lawannya. Kekuatan macam apa ini? Apakah itu sebuah domain? Pikir Long Hao Shen. Ketika dia memikirkan tentang domain, Long Hao Shen tanpa sadar melepaskan domain dewa cahayanya. Cahaya keemasan yang lembut segera menyelimuti medan perang. Setelah pertempuran tingkat tinggi baru-baru ini yang dia lalui, kendali Long Hao Shen atas domain dewa cahayanya telah menjadi lebih baik dan bahkan jauh lebih baik lagi. Domain dewa cahayanya tidak kehilangan kekuatan apapun, tetapi itu juga tidak memengaruhi pahlawan abadi lainnya di sekitarnya. Domain dewa cahaya dapat digambarkan sebagai musuh dari semua domain elemen cahaya lainnya. Long Hao Shen percaya bahwa, sekarang domainnya telah digunakan, jika dikombinasikan dengan penguatan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dia harus memiliki keunggulan tidak peduli apapun yang terjadi. Setidaknya, dia akan bisa memaksa Xiao Huo menggunakan beberapa serangan yang lebih kuat untuk membalikkan keadaannya. Namun dia menyadari, bahwa dia telah salah. Ketika domain dewa cahaya bertabrakan dengan Xiao Huo, Long Hao Shen hampir berteriak, dan domainnya tidak berguna. Itu benar, domain dewa cahayanya sama sekali tidak efektif melawan Xiao Huo. Cahaya melonjak, sementara Xiao Huo berdiri tak bergerak di dalam aliran seperti batu. Kekuatan domain dewa cahaya Long Hao Shen mengalir di sisinya seperti air. Pada saat itulah Xiao Huo meluncurkan serangan keduanya dari sikap anehnya. Apa yang dapat dilihat Long Hao Shen adalah mata emas besar. Ketika Xiao Huo melancarkan serangan, dia benar-benar menghilang. Setelah itu, kekuatan luar biasa muncul di hadapannya. Pada saat itu juga, Long Hao Shen hanya merasakan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Armor of Eternity miliknya. Setiap sinar cahaya keemasan memberinya sedikit rasa sakit yang menyengat. Cahaya pada dasarnya menutupi setiap inci di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya, dan tidak peduli bagaimana dia menggunakan energi spiritualnya, itu sama sekali tidak berguna untuk melawan mata emas besar itu. Itu seperti energi spiritualnya, dan semua kemampuannya menjadi tidak berguna pada saat itu. Tiba-tiba saja, Long Hao Shen dihempaskan jauh-jauh, dan dia seperti terpesona oleh tatapan mata emas yang besar. Dia menabrak dinding batu di kejauhan, dan perlahan-lahan meluncur ke tanah. Mata emasnya menghilang, dan Xiao Huo muncul kembali. Dia mengenakan baju besi emas yang sama dengan kedua pedangnya yang bersinar, dengan cahaya keemasan yang redup. Apakah hanya itu kekuatanmu? Bagaimana mungkin kamu bisa bersaing dengan Demon God Emperor jika kekuatanmu seperti ini? Ucap Xiao Huo dengan acuh tak acuh dan tanpa emosi tertentu. Namun, itu membuat wajah Long Hao Shen terbakar saat mendengarnya. Serangan sebelumnya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, karena ketika kekuatan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya, itu tidaklah terlalu besar. Ditambah lagi dengan pertahanan yang kuat dari Armor of Eternity, dia hanya terlempar jauh. Long Hao Shen tidak terluka, tapi hatinya perih. Sejak dia mendapatkan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan juga Hao Yue yang telah berevolusi, dia merasa memiliki kemampuan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Inilah sebabnya mengapa dia mengadakan pertemuan di Persatuan Kuil dengan sangat percaya diri, dan ingin melawan Kaisar Dewa Iblis sampai mati. Namun, apa yang terjadi barusan, itu seperti tamparan keras di wajahnya, dan membangunkannya dari rasa percaya diri yang berlebihan. Dia tidak mengerti sama sekali, bagaimana dia bisa kalah, dia juga tidak mengerti mengapa pedangnya, energi spiritualnya, dan Light God domainnya, semuanya menjadi tidak berguna. Apakah pendahulu ini kebal terhadap kemampuan elemen cahaya? Pikir Long Hao Shen.
Long Hao Shen perlahan-lahan berdiri dan menatap Xiao Huo yang berdiri di sana. Dia menarik napas dalam-dalam, dan segera menenangkan dirinya. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya perlahan-lahan, dan berkata dengan sopan. Tolong beri aku petunjuk, pendahulu, ucap Long Hao Shen. Dia akan bangkin kemanapun dia jatuh. Hanya melalui pertempuran, dia bisa memahami alasan pasti dari kegagalannya. Kegigihan akan membentuk sebagian besar dari kepribadiannya. Meskipun dia dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Huo, dia tidak menjadi depresi, justru sebaliknya, dia menjadi semakin waspada. Tanpa diragukan lagi, Kaisar Dewa Iblis pasti akan jauh lebih kuat dari pendahulu ini. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi serangan pendahulunya, seberapa besar peluang kemenangan yang dia miliki di hadapan Kaisar Dewa Iblis? Di mana masalahnya? Dia hanya bisa mencarinya sendiri. Dia bahkan telah mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan Haoyiwei di sini. Namun, terlepas dari kekuatan Haoyiwei, jika dia tidak cukup kuat, bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis dengan Haoyiwei? Xiao Huo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat kedua pedangnya perlahan-lahan, dan berdiri dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Dia masih tidak mengeluarkan aura cahaya apapun. Kali ini, Long Hao Shen langsung menggunakan Light God Domain. Elemen cahaya yang padat secara bertahap muncul sebagai cahaya keemasan 9 warna di sekelilingnya. Ini adalah konsekuensi dari kombinasi antara Domain of Eternity dan Light God Domain. Ketika Domain of Eternity berwarna putih tembus pandang dan Domain Dewa Cahaya Keemasan yang jernih digabungkan, cahaya warna-warni muncul saat warna putih muncul dalam warna emas. Auranya pun seakan-akan mereda, dan tak lagi sekuat dulu. Namun, pahlawan abadi yang menyaksikan adegan ini, itu dapat dengan jelas bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari Long Hao Shen. Pahlawan abadi dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah, bahkan mundur lebih jauh, sementara mata merah darah Su Yong Kiao bersinar aneh, itu sudah jelas, dia sangat tertarik dengan transformasi domain Long Hao Shen. Cahaya keemasan warna-warni dengan cepat berputar di sekitar Long Hao Shen. Dia langsung menggunakan teknik domainnya, dan juga Divine Light Wall. Setelah berpikir cepat, Long Hao Shen mengerti bahwa alasan kegagalannya adalah, karena domainnya ini menjadi tidak berguna. Dia tidak tahu mengapa domainnya menjadi tidak berguna, tetapi dia harus menemukan alasan untuk itu, atau dia masih tidak dapat memblokir serangan Xiao Huo. Akibatnya, dia mendorong kekuatan domainnya hingga batasan ini, dan dia menggabungkannya dengan kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, hanya untuk memahami rahasia domain lawannya melalui domain yang lebih kuat. Long Hao Shen bergerak sangat lambat. Dia menggunakan Divine Light Wall, dan perlahan-lahan mendekati Xiao Huo. Alasan mengapa dia melakukan ini dengan lambat adalah, karena dia bisa melihat gerakan lawannya lebih dekat, dan juga memberi Xiao Huo cukup waktu untuk bereaksi, dan dia juga tidak ingin melukai pendahulu ini. Namun, Xiao Huo terus berdiri di sana tanpa bergerak, dan tetap dalam sikapnya yang aneh. Sikapnya tampak sangat sederhana. Kaki kirinya tidak bergerak, sedangkan kaki kanannya diletakkan setengah langkah di depan. Dia berjinjit di kaki kanannya dengan lutut ditekuk. Pedang kirinya diletakkan di depan perut bagian bawahnya, sedangkan pedang kanannya diletakkan di depan dadanya. Kedua pedang itu menunjuk keluar. Divine Light Wall semakin dekat dan terus semakin dekat. Kekuatan teknik domainnya tidak dapat dibandingkan dengan hanya melepaskan domain, belum lagi kekuatan domain Long Hao Shen, yang pada dasarnya meningkat beberapa kali lipat kali ini. Long Hao Shen telah memperluas akal sehatnya sebanyak yang dia bisa. Dia dapat dengan jelas mendeteksi perubahan sekecil apapun pada energi spiritualnya. Divine Light Wall baru saja tiba di depan Xiao Huo. Tepat ketika mereka bertabrakan, Long Hao Shen menangkap perubahan yang aneh. Sosok Xiao Huo tiba-tiba menjadi ilusi, dan tubuhnya hanya bergetar sepersekian detik sesuai dengan ritme khusus dari riak cahaya. Pada saat berikutnya, Divine Light Wall perlahan-lahan terbelah 1 inci di depannya. Namun, itu tidak sepenuhnya meluncur melewatinya pada kali ini, dan itu dapat menekan Xiao Huo. Sebelum Long Hao Shen bisa menggairahkan dengan gembira, Xiao Huo bergerak sekali lagi. Dia segera menghilang, dan mata emas itu muncul sekali lagi. Namun, mata emas muncul di atas Divine Light Wall kali ini. Tekanan kekuatan yang tak terlukiskan di pusat Divine Light Wall, itu sebenarnya secara langsung mendorong kekuatan teknik domainnya ke tanah.
Setelah itu, mata emas besar itu terbuka lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.